Video ni tak ada kena-mengena dengan sesiapa, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Layan. Bro, wih, kamu beritahu kan? Aku tak jadi jual untuk Faizat aku. Ha, aku tak jadi. Okay lah. Nak jual pun nak buat apa? Orang syukur pun. Bukan apa, aku rasa sayang lah. Lagipun motor tu aku dah buat banyak. Banyak tak banyak, modal dalam 500 ke lah. Tapi, ya, yeah, dah lama tak test kan? Kau dah buat apa kan? Jom, test. Test? Maksud kau test ni kan? Lumba? Bukanlah lumba. Lumba tu jahat sangat. Yang ni aku nak ajar kau test. Maknanya kita tengok motor kau dengan motor aku mana lagi sedap. Friendly, friendly. Menang tak dapat apa-apa, kalah pun tak dapat apa-apa. Jom lah. Malas lah. Aku pun ada kerja. Malas lah. Alah bro, kerja tu kau simpan lah untuk esok ke, untuk lusa ke. Kalau semua kau buat hari ni, tak ada kerja lah untuk esok. Kau tolak dulu kerja tu, kita test motor kau. Double R kau, 125Z aku. Kita tengok mana lagi sedap. Friendly, friendly. Okay, jalan pun clear ni. Kereta tak banyak. Hey, macam mana aku nak tolak permintaan dia ni? Aku dulu jatuh motor sampai tak berlubang lutut pun. Kes-kes yang macam ni eh. Payahkah? Cakapkan terasa hati. Menung apa ni weh? Alah, come on lah. Cepat lah. Jom lah, kejap ke. Bukan lama, setengah jam dah sampai. Itu main 2 kilo je. Daripada sini sampai simpang depan sana tu 2 kilo je pun. Jom. Hei, kau ni nasib baik bukan adik aku je. Kalau adik aku, aku sepak dah aku rasa. Payah nak bercakap. Dia tak tahu ke kalau jatuh motor tu siapa nak kerja apa ni? Kena cuti ke? Eh, jom lah. Jom lah. Korang tentu biasa kan duduk dalam situasi yang macam ni. Kita tak nak layan, tapi orang asyik-asyik nak mengajak. Kita tetap juga tak layan, tetap juga dia ajak. Nak kita bagi tahu benda sebenar, takut member royak. Penyudahnya, sama ada kita nak terus berkawan dengan dia ataupun kita cari circle-circle yang lain. Korang tentukan sendiri.